Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang. Berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga.
Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya. Kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin, tanggal berapa nih? Yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahfis shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan
perang membela agama, di situ doa kabul. Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Inda iqamis shalah, ketika salat mau didirikan, riwayat lain bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar. Cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, hifdhus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan Dia Maha Dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin, 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 amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, Allah yatakallafa saja' fid doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Saja' ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja' fid du'a. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru' wal khusyu', dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadhu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru, pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
sangat kita sayangkan. Kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil, akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka, walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Ah, ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya, tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu pak, utang saya udah selebar kampung pak, anak udah 16 seprapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue minjem duit dapet dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan. Minjem duit ya dikasih syukur, enggak ya udah. Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, ah, di jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So, itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya
jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah deh Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftataha ad-du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya, sama juga orang kirim surat. Salam sejahtera kami haturkan. Padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukadimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk. Itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu, kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai. Salam sejahtera kami haturkan bersama ini pula kami. Macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang, mau minjem duit. Datang, karena kita tahu. Datang habis bulan, malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh, apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak, kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana, di Angon aja tuh orang di Angon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedet. Ngomong-ngomong Pak, nah mulai nih kalau udah ngomong-ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Ya, sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat. Waraddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Nah, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan rasanya. Secara etis enggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita. Kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin enggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh. Jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.